Kalau kita bicara 17 April, hari pencoblosan kan memang sudah selesai ya. Apalagi di beberapa lokasi, utamanya di perkotaan. Bahkan sejak satu hari setelahnya ini sudah memasuki masa rekapitulasi di tingkat PPK. Tapi ternyata ada juga petugas pemilu yang di pedalaman maupun daerah terpencil, utamanya di Kalimantan Barat, hingga hari keempat pasca hari pemungutan suara, justru masih berjuang demi mengantar tanggung jawab hingga sampai di PPK. Kembali lagi begitu ya, betul. Dan selain harus mengarungi arus menembus riam-riam berbahaya di hulu Sungai Kapuas, para petugas gabungan ini juga harus berjalan kaki menembus hutan belantara dengan total waktu perjalanan 3 hari. Ya. Berikut sepenggal kisah perjuangan mereka. Beginilah sepenggal perjuangan petugas pemungutan suara Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat untuk mengantar logistik bagi 10 TPS di 4 desa. Tak hanya mengikuti arus sungai saja, di beberapa titik mereka juga harus melawan arus di riam-riam terjal dengan grade kategori berbahaya di Hulu Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Sedikit saja salah langkah, para petugas dan logistik pemilu bisa saja terjun bebas ke sungai berjeram itu. Selain melewati sungai, petugas yang terdiri dari KPPS, PPS, PPK, personil Polres dan Kodim Kapuas Hulu, serta para saksi ini harus berjalan kaki menembus belantara. Selain fisik yang terkuras, hujan, serangan-serangan binatang buas tentu menjadi resiko yang harus dihadapi. Perjalanan jauh dan beresiko menuju 4 desa yang berada di kawasan Taman Nasional Betung Kerihun ini harus mereka tempuh dalam 3 hari. Di Kalimantan Barat, kondisi geografis yang ekstrim untuk proses pengantaran logistik pemilu memang banyak tersebar di beberapa lokasi dengan medan yang bervariatif. Kok nggak ada suaranya, bro? Terlalu capek dah. Oh, terlalu capek. Ya, berapa ongkos? Apa dikasih duit berapa sama? 200 ribu. Memang ditemukan daerah-daerah yang geografisnya sangat ekstrim. Beberapa yang dikirim oleh kawan-kawan melalui video dalam proses distribusi, ini kita cukup dan sangat salut, memberikan apresiasi ya kepada kawan-kawan di KPPS, pendistribusiannya sampai ke lokasi TPS dan bisa dilaksanakan proses penyelenggaraan pemilu di TPS masing-masing tersebut. Sejauh ini, logistik dari 10 TPS itu memang tiba terlambat beberapa hari di PPK Putu Sibau Selatan karena kendala lokasi. Namun tidak mengganggu proses rekapitulasi yang sedang berjalan. Yan Andria, Pontianak, Kalimantan Barat.